Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan what's up guys, welcome back to our channel Assalak Channel. Sama aku Nabil. Aku Wan, kami bedah. Korang sentap, ada aku kisah. Dan anda dalam segmen Ops Tegak. So guys, kembali lagi dalam segmen Ops Tegak. Apa itu Ops Tegak, Wan? Ops Tegak adalah satu segmen di mana kami menyiasat, mengkaji dan di mana kami menyiasat, mengkaji dan juga membedah makanan-makanan yang ada di atas muka bumi ini. Dan bagi mana yang masih belum subscribe button subscribe kat bawah tu, sila tekan. Betul. Dan pastikan button notification korang pun sentiasa on, supaya korang sentiasa update. Betul. Dengan video-video baru daripada Asalak. Dan mana yang dah subscribe, korang memang terbaik. So Wan, apa kita ada hari ini? So hari ini kita ada satu lagi produk daripada T-Life. Sebelum ni kita ada buat T-Life kan. Alright. Jadi hari ini produk yang baru, iaitu produk berasaskan pandan. Yes. Di sebelah kiri kita ada pandan lava pearl. Pandan lava pearl. Dia ada pandan, dia ada lava, dia ada pearl. Yes, yeah, size large. Dan yang ini kita ada pandan lava multiple. Milk tea. Milk so, tea. Ini ada tea, ni tak ada tea lah. Betul. Masih lagi dua-dua pandan. Betul. Lah. Okey, kita try tak ada tea dulu kan. Dia selalu confused. Eh? Yes, sekali sama kan. Kita tak nak cakap apa. So, macam kita nampak ni, dia berwarna hijau. Ya? Yes, hijau-hijau sikit. Hijau. Tak tahu korang nampak ke tak, buat-buat nampak je lah. Lepas tu bawah dia ni, aku rasa dia ada apa tu? Gula Melaka. Gula Melaka. Yes, and then boba. Boba. Untuk bagi atas dia tu ada apa? Bila? Atas dia aku nampak macam oat. Oat pun ada, nestum pun ada. Kita akan siasat kejap lagi. So kita kacau dulu Wan, pastikan so, rasa dia sebati dulu. Untuk yang ni harga dia RM13.50 sebab kan dia large size lah. Large lah. Okay, large kalau size. Dia tak large tak harga lain lah kan. Okey, aku rasa dalam 11 tu. Alright. And by the way, harga ni adalah okay, harga dekat Grab. Okey. So kita mulakan dengan ni. Bismillahirrahmanirrahim. Nice. Wow. So try aku dulu. Oh, try dulu. Awak, awak pergi ke bawah sangat kot. Aku tarik ke atas sikit. Takut dapat gula-gula yang mendap tu kan. So by the way, sedap. First impression dia, teringat ala-ala cendol. Cendol lah dia. Kau mula-mula kau sedut tu ada rasa gula Melaka. Yes. Ada rasa macam santan sikit. Padahal dia, santan dia, pun di atas ni dia macam macam serbuk nyur ke mana. Serbuk nyur rasa kan. Betul juga. Kelapa kan. Aku rasa memang kau ada baca dia ada letak tu. Oh, kelapa lah. Lepas tu lah bila aku first sedut tadi, aku rasa agak macam gula Melaka lah. Yang hijau tu, onde-onde tu. Onde-onde. Sebijik rasa onde-onde. Cuma dia letak, dia ada sedikit sweetness lagi. Okay, sebab betul. Mungkin pada susu dia kot, creamy dia tu. Mungkin. By the way, dia punya boba tu pun sendiri ada rasa gula Melaka. Yes. Boba sedikit lah, sedikit lah. Mungkin dia dah melekat kot kan. Betul. Mungkin pati gula merah tadi, dia campur dengan, sebab air dia aku tak tahu dia pakai apa kan. Tapi ada kali hijau kan. Mungkin itu yang dia campur pandan tu kan. Pandan. Mungkin dia campur flavor pandan ataupun dia buat air tu menggunakan daun pandan ke, tak tahu. Dia bukan rasa tu 100% pada cendol tau. Yes, tapi yes. Tapi dia ada seakan-akan tapi something yang new. Yes. Yang sedap lah. Sebab aku rasa sebab nyur tu, kelapa tu yang buat aku rasa macam kuih onde-onde. So basically atas dia ni kelapa parut. Kelapa parut lah aku rasa kot. Tu. Dan kau boleh mengunyah-ngunyah. Dia macam ada kacang juga. Kan? Ya ke? Aku rasa macam ada kacang-kacang kan? Mungkin dia blend sekali dengan kulit kelapa. Mungkin lah, mungkin lah. Dia benda ni kita tak tahu. Mungkin lah. Okay, tak apa. Tak apa, kita pergi kepada milk tea pula. Milk tea punya version. Okay, so guys, kita teruskan dengan yang kedua, iaitu milk tea. Harga dia berapa, Wan? Harga dia RM11.50. Oh, murah lagi pada dia. Oh, sebab so, dia kecil lah kot. Yang ni kecil. Yang ni size regular, tadi tu large. So yang untuk ni, beza dia mungkin ada sebab milk tea eh. Tapi tu lah, aku nak tahu juga dia punya rasa macam ni. Mak ai. Dia sebenarnya guys, aku cakap korang, rasa dia lebih kurang. Tapi bila dia letak milk tea tu, dia more pada cream-cream sikit. Tapi aku masih rasa pandan tu menutupi tea tu. Betul. Tak berapa nak rasa tea sangat. Betul. Dia rasa macam lebih kurang ke. Cuma ada rasa tea kot. Sedikit gila kan? Sedikit gila lah. Hujung memang gila memang lah. Betul light lah. Rasa macam
Macam kau tabur sebut tu sikit. Dia dengan yang tadi pun macam tak ada beza lah pada aku. Kita selalu kan kalau kita minum yang apa kilas punya yang milk tea, selalunya bila dia buat apa-apa flavor pun, tapi bila dia pakai milk tea, dia akan menutup rasa yang lain. Betul betul. Tapi yang untuk ni, dia punya pandan dengan dia punya gula Melaka tu strong. Yes, agak heavy lah. Agak heavy. And then aku sukalah texture di mana dia tabur mungkin kelapa kan. Rasa tu dia buat rasa kau ada traditional lah dekat air kau. Walaupun over manis, benda tu boleh potong kau punya overpower manis. Wah. Betul. Dia tak, kau tak ada fikir manis gila. Dia memang manis kan aku cakap. Memang kau minum memang manis. Tapi balance-nya dengan kelapa tu, and then of course rasa susu tu lah. Betul betul. Yes. Dia agak manis, orang kata orang Kelantan panggil apa? Manis leting. Manis leting. Ha, manis leting orang panggil. Heavy jugalah. Okay Wan, tak apa. Kita dah try dua jenis ni, kita pergi ke pemakahan. Sedang mencari perfume? Zindo pilihan yang tepat. Zindo adalah perfume yang lain daripada yang lain. Ia adalah jenama yang mempunyai perfume house sendiri. Zindo menawarkan dua series perfume, iaitu Handcraft dan Refine. Handcraft series merupakan produk R&D Zindo, sebagai contoh Zindo Abstract hingga ke bulan. Manakala Refine series pula merupakan produk dope dari Zindo. Korang boleh dapatkan perfume Zindo ini dengan harga serendah RM59 hingga RM79 sahaja. Belilah Zindo. Okay guys, itu dia tadi hasil review kita untuk dua jenis menu baru daripada Tea Life based on pandan. Betul. So Wan, untuk yang first tadi, okay, berapa mantul yang kau boleh bagi Wan? Yang kali ni kelakar sebab dia macam dua-dua lebih kurang sama. Yes, dia macam aku beli dua tu macam tak ada apa beza. Macam tak ada apa-apa. Cuma dari segi sizing je lah. Yeah, kan. Sizing cup je lah. So untuk yang benda ni aku rasa first impression nice lah. Aku boleh bagi daripada 5 mantul, aku boleh bagi 4. 4 mantul. Untuk aku pula Aiman. Okay. Untuk aku, kita tak payah buat satu-satu lah. Kita buat sekarang random sebab dulu. Sebab rasa lah. Sama. Sebab rasa sama, sama je kan. Kau order milk tea ke tak ada milk tea, semua sama. Kan ada sedikit lah beza dia. Bagi aku, untuk aku mungkin dalam aku boleh bagi mantul 3.5 mantul lah kot. 3.5 mantul. Sebab dia terlampau nak high class punya rasa flavor pun tak boleh sebab dia manis sikit, tak overpower sikit, tapi dia tutup dengan rasa kelapa tu and then dia rasa sedap lah. Tapi so ada satu sikit beza dia. Yes. Yang kau perasan lush dengan regular ni, lush ni kurang manis sikit. Lush kurang manis. Dia kurang manis sikit lah. Mungkin sebab tea tu kot. Mungkin lah kot. Aku tak tahu nak cakap macam ni. Walaupun tea tu tak rasa pun. Betul. Tapi, ataupun sukatan dia terlebih ke. Tapi benda yang aku tak gemar sebenarnya kelapa parut tu. Sebab dia macam, dia tak pakai kelapa yang isi putih tu. Yes, yes. Dia pakai, aku tak tahu dia pakai sebut apa. Colour coklat guys. And then, rasa pun macam ada, aku ingat kacang mula-mula. Siapa aku ingat kacang ke, Nestum ke. Oat ke kan. Tapi rasa nyok tu ada lah. Betul. Rasa kelapa tu ada. So, main kelapa lah. Dia tak masalah sebab memang dalam dia punya description aku baca, memang dia ada letak topping tu lah. Kelapa. Cuma dari segi texture kelapa ni tak cantik. Sebab kau rasa macam kau kunyah tu dia macam kecil-kecil habuk macam tu kan. Betul. Mungkin kalau korang beli, kau rasa macam dapat terlalu manis macam kita orang, kau boleh minta extra ice. Betul. Mungkin lebih selamat. Padahal kita punya ice macam cair tadi kan. Kita beli order by Grab kan. Cair habis dah. Cair habis tapi masih ada manis tu lah. So aku rasa kalau kau minum tanpa cair pun mungkin overpower manis lah kot. Betul. Okay guys, macam biasa jangan lupa subscribe video-video daripada Asalak channel. Betul. Dan pastikan button notification korang supaya on. Supaya korang selesai update dengan video daripada Asalak. Dan yang mana subscribe, terima kasih banyak-banyak. Kau memang terbaik. Betul guys. So anda jangan lupa komen. Anda tiba kan. Korang jangan lupa komen dekat bawah. Korang kalau korang like, kalau korang suka dengan video ni, korang tekan button like. Jangan tekan button. Yes. Nantikan video-video yang terbaru daripada kita orang lah. Yes. So Asalak akan mengajikan kepada anda video-video yang best. Betul. Yang terbaik untuk korang. Dan itu saya daripada aku Nabil untuk minggu kali ini. Aku Wan, Asalak channel. Kami bedah. Korang sentap. Ada aku kisah. Salam. Adios. Bye-bye.